Di suatu savana luas dan gersang, kelompok hyena yang lapar berkumpul di bawah sinar matahari yang menyengat, mendekati musang madu yang hendak minum di kumpulan air. Tanpa rasa takut, musang madu dengan gesitnya bergerak menghindari gigitan-gigitan tajam hyena, mencoba keras untuk mempertahankan dirinya sendiri. Dengan gerakan cepat, ia masuk menyelinap ke dalam lubang-lubang kecil di antara akar-akar yang mengelilingi sarang. Ternyata itu adalah sarang babi hutan. Dalam keadaan panik, musang madu berlari menjauh dari sarang yang sudah tidak aman itu, berusaha untuk menyelamatkan diri dari serangan babi hutan yang marah.